Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita berada pada ayat yang ke-16 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang berbantah-bantahan fillahi, pada agama Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ, setelah agama Allah diterima. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu, dan orang-orang yang berbantah-bantahan pada agama Allah subhanahu wa ta'ala setelah agama Allah itu ustujiba, diterima oleh orang yang berakal, diterima karena jelas hujahnya, maka orang yang berbantah-bantahan hujjatuhum dahidhatun, hujjah mereka adalah dahidhah ay batil, rusak, sia-sia, dahidhah inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Allah Azza wa Jalla menghakimi hujah mereka di saat berbantah-bantahan pada agama yang terang dan benderang ini. Hujah mereka adalah dahidhah, yaitu rusak, dahidhah hancur, dahidhah sia-sia di sisi Rabb mereka. Kedua, wa alaihim ghadabun, atas mereka murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, walahum azabun syadid, dan bagi mereka azab yang pedih. Allahu alladhi anzalal kitaba bilhaqqi wal mizan, dan dia Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, bilhaqqi, dengan benar. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Mizan, yaitu neraca keadilan. Wal-Mizan, neraca timbangan keadilan, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrika, dan tahukah engkau, la'alla sa'ata qaribun, jangan-jangan hari kiamat itu sudah dekat. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa akhbarahuna,
anna alladhina yuhajjuna fillah bil hujajil batilati wasyubahil mutanaqidati min ba'di mastujiba lahu ay min ba'di mastajaba lillahi ulul albabi wal uqul lamma bayyana lahum minal ayatil qati'ati wal barahinis sati'ati. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla memberitakan di sini bahwa orang-orang yang berbantah-bantahan pada agama Allah bil hujajil batilah, berbantah-bantahan dengan hujah-hujah batilah dan syubhat-syubhat yang bertolak belakang, al-mutanaqidah. Mimba dimastujibalah, setelah agama Allah Azza wa Jalla diterima. Apa maknanya? Mimba dimastajaba lillahi, setelah menerima, memenuhi panggilan Allah untuk masuk ke dalam agamanya, ulul albab, mereka-mereka yang memiliki akal, mereka-mereka wal uqul, yang memiliki akal pikiran, menerima. Kenapa? Di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada mereka ayat-ayat yang qati'ah, yang pasti, bukti-bukti yang sati'ah, yang terang benderang tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il mujadiluna lil haqqi mim ba'di ma tabayyana hujjatuhum dahidatun ay batilatun madfu'ah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mereka-mereka yang berbantah-bantahan, membantahi kebenaran setelah terang di hadapan mereka, maka hujah yang mereka pakai itu adalah batil, madfu'ah, tertolak. Dari sini kita mengetahui barakallahu fikum, di saat seseorang telah mengetahui kebenaran, pegang. Siapapun yang membantah di belakangnya, maka itu adalah batil. Disinilah kebiasaan yang disebut dengan ahlul batil. Tiadalah dia membantah setelah kebenaran itu terang, kecuali dengan kebatilan, kecuali dengan hujah-hujah, syubhat-syubhat, barakallahu fikum. Dia tidak akan bisa membantah. Terkadang berdusta, barakallahu fikum. Terkadang dia sendiri bimbang dan bingung. Dia sendiri, barakallahu fikum, bimbang dan bingung rahimah, karena tidak punya hujah. Hujah itu sudah jelas, terang benderang kebenaran itu, barakallahu fikum. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Li'annaha mustamilatun ala raddil haq. Karena hujah-hujah yang mereka pakai itu adalah mengandung bantahan terhadap kebenaran. Wa kullu ma khalafal haqqa fahuwa batil. Maka setiap yang menyelisihi dan membantah kebenaran, fahuwa batil, itu adalah kebatilan. Jadi ini akhlak dan perilaku di hadapan kebenaran, barakallahu fikum, bahwa tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Siapapun yang membantah kebenaran itu, barakallahu fikum, ketahuilah dia membantahnya dengan kebatilan.
dia membantahnya barakallahu fikum dengan kebatilan rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa alaihim ghadabun. Setelah Allah menghukumi hujah yang mereka pakai di hadapan kebenaran bahwa semua hujahnya itu adalah batilah, tertolak, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah hukuman. Wa alaihim ghadabun li isyanihim wa i'radihim an hujajillahi wa bayyinatihi wa takdzibihi biha wa takdzibiha. Kata beliau barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memurkai mereka. Kenapa? Karena bermaksiatnya mereka di hadapan kebenaran. Wa i'radihim, dan berpalingnya mereka dari hujah-hujah Allah Azza wa Jalla, dari penjelasan-penjelasan Allah Azza wa Jalla, dan mendustakannya barakallahu fikum hujah tersebut. Jadi ini langkah yang dilakukan oleh ahlul batil di hadapan kebenaran. Berpaling, enggak mau sama sekali. Ini langkah berpaling dari hujah-hujah itu. Kalau kepepet, mungkin dia bisa berbicara, bisa ini, ada kalam ulama. Ingat bahwa tidak ada yang dipakai oleh ahlul batil untuk membantah al-haq dengan ucapan para ulama kecuali dillat, ketergelinciran-ketergelinciran ulama itu dipakai. Dipakai barakallahu fikum untuk kemudian mengokohkan kebatilan yang ada untuk kemudian membantah kebenaran itu. Dia pakai dillat, ketergelinciran para ulama tersebut barakallahu fikum. Kalau sudah tidak mampu melakukan hal itu, tidak lain kecuali mendustakannya. Bohong. Selesai sudah urusan. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa alaihim ghadab. Siapapun yang berpaling dari kebenaran hujah-hujah Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala membuat perhitungan buat mereka di dunia. Walahum adabun syadid huwa atharu ghadabillahi alaihim. Bagi mereka azab yang pedih, ini merupakan pengaruh akibat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Fahadihi uqubatu kulli mujadilin lil haqqi bil batil. Maka ini semua adalah hukuman. Ini semua adalah hukuman setiap orang-orang yang membantah kebenaran dengan kebatilan. Ini hukumannya barakallahu fikum. Pertama kali dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla, hujahnya adalah batil. Yang kedua, Allah hukumi mereka di dunia dengan Allah berikan murka dan marahnya. Dan yang ketiga, azab pedih kelak di akhirat disebabkan karena murka Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Kita langsungkan kepada ayat yang keberikutnya. Qala, lamma dzakara ta'ala anna hujajahu wadhihatun bayyinatun. Maka di saat Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa hujah-hujahnya terang benderang, jelas, bihaitu istajaba laha kullu man fihi khair. Catatan yang sangat penting.
bukti terang benderangnya hujah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menerima hujah-hujah itu kullu man fihi khair. Setiap orang yang ada pada dirinya khairun, kebaikan. Ya. Beliau menjelaskan barakallahu fikum bahwa bukti hujah-hujah Allah itu terang benderang, yaitu menerima hujah itu setiap orang yang fihi khair, pada orang itu khair, kebaikan-kebaikan barakallahu fikum. Sekali lagi ini catatan. Orang yang tidak ada padanya kebaikan tak mungkin akan menerima. Walaupun hujah Allah Azza wa Jalla itu bagaikan matahari di siang bolong, terang sekali, tapi pada dirinya tidak ada khair, tidak ada kebaikan, maka dia tidak akan menerima hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan hujahnya begitu terang benderang, dan Allah menjelaskan diterima dengan gamblang dan mudah oleh orang yang pada dirinya kebaikan, dzakara aslaha wa qa'idataha. Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan dasar, pondasi, kaidah, hujah-hujah tersebut. Bal jami'ul hujaji allati awsalaha ilal ibadi tarji'u ilaihi. Kata beliau, bahkan semua hujah-hujah Allah Azza wa Jalla yang Allah telah sampaikan kepada hamba-hambanya kembali kepada asal ini, kembali kepada kaidah ini. Kata beliau, apa itu? Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada Al-Qur'an. Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, ay Al-Quran, dengan bilhaq. Wal-mizan, dan Allah menurunkan neraca timbangan keadilan. Akan dirinci oleh beliau, barakallahu fikum, terkait dengan neraca keadilan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. فالكتاب هو هذا القرآن العظيم نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. كتب لي الكتاب إني لهدية القرآن العظيم ترن dengan membawa kebenaran, mengandung kebenaran, kejujuran, wal yakin, dan mengandung keyakinan. Siapapun yang kembali kepada Al-Quranul Karim, maka dia kembali kepada kebenaran. Siapapun yang kembali kepada Al-Quran, maka dia akan jujur. Siapapun yang kembali kepada Al-Quran, maka dia akan al-yakin, yakin barakallahu fikum.
Kata beliau, wa kulluhu ayatun bayyinatun. Semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang bayyinat, terang benderang. Loh, bagaimana Allah membagi ayat? Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Mutasyabihat kan artinya belum jelas. Artinya ya masih ada kesamaran dan kesulitan untuk memahaminya. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau mutasyabihat itu dikembalikan kepada al-muhkamat, tidak ada yang mutasyabihat. Semuanya jelas. Lalu apa hikmah Allah Azza wa Jalla membagi ayatnya? Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Allah sudah menyebutkan pada ayat tersebut, yaitu ujian. Dengan adanya ayat yang mutasyabihat dan yang muhkamat itu, Allah membagi hambanya menjadi dua. Allah menyebutkan langkah masing-masing dari hamba yang sudah dibaginya ini. Bagaimana gambarannya? Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Dengan adanya dua bentuk ayat ini, Allah Azza wa Jalla membagi hambanya. Ayat pembagian ini adalah ujian. Dengan adanya ayat ini, Allah membagi hambanya. Dan setelah itu, Allah bongkar langkah masing-masingnya. Bagaimana itu? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan dan penyelewengan, zaig, ada pada mereka penyimpangan dan penyelewengan, Allah bagi. Langkahnya bagaimana dengan dua bentuk ayat ini? Allah Azza wa Jalla yattabi'una ma tashabaha min. Mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah menyebutkan. Ya. Kenapa kok tidak berani untuk memakai ayat-ayat yang muhkamat? Kalau itu yang dipakai, kelihatan kebatilannya. Terang benderang di hadapan umat. Maka dipakailah ayat-ayat yang masih samar-samar. Allah bagi, barakallahu fikum. Dengan ayat-ayat, dua jenis ayat itu, Allah bagi hambanya. Ada yang tersesat, ada yang berpetunjuk. Adapun yang tersesat, ini langkahnya. Dia akan mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi adapun orang-orang yang beriman tentunya, dia akan mengambil ayat-ayat yang muhkamat, terang, jelas. Kalau ketemu dengan mutasyabihat, dia kembalikan kepada yang muhkamat. Tidak ada yang mutasyabihat di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Jadi ini hikmahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, wa kulluhu ayatun bayyinatun. Semuanya adalah ayat-ayat bayyinat. Terang, jelas. Wa adillatun wadihat. Dalil-dalil yang juga wadihat, jelas. Jelas yang dituju, jelas yang dimaukan. Semuanya sudah ditafsirkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil apa yang dimaukan, apa yang dituju sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga Allah tampilkan sahabat, ada yang tidak akan berangkat dari satu ayat kecuali dia mengerti, memahami, lalu mengamalkannya, pindah lagi. Sampai sedemikian rupa mereka belajar Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga benar Allah Azza wa Jalla jaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Sebagaimana pengajaran Nabi alaihissalatu wassalam dan pengajaran Allah kepada nabinya dengan Allah tampilkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mengkaji, mendalami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Memahami, kemudian langsung dipantau oleh wahyu bagaimana pengamalannya. Sehingga mereka paham apa yang dimaksud benar dalam pengamalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya, wa adillatun wadihat. Dalil-dalil yang memang terang benderang barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, ala jami'il matalibil ilahiyah. Dalam semua kaitannya dengan tuntutan ilahiyah, ketuhanan dan akidah di dalam agama, terang benderang barakallahu fikum, ayat-ayatnya jelas, dalil-dalilnya juga terang. Faja'a bi ahsanil masail wa awdahid dalail. Maka Al-Quran itu datang dengan sebaik-baik menjelaskan persoalan. Dan seterang-terang di dalam menyodorkan dalil-dalil. Al-Quranul Karim barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita dianjurkan oleh para ulama kita di saat kita membaca Al-Quranul Karim bitadabbur, dengan mengkaji, merenungi, mendalami apa yang dikandung ayat per ayat. Kita, saya dan antum semuanya masih dalam sebatas barakallahu fikum membacanya, dan itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita berharap dengan semangatnya kita belajar agama Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak bisa langsung dari A sampai Z mengkajinya, namun kita dibimbing dan diarahkan kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan kita bisa mengamalkannya, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla pengampunan atas kekurangan barakallahu fikum diri kita ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti belajar bahasa Arab itu adalah sangat-sangat besar kedudukannya. Dengannya kita bisa memahami, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tuntutannya adalah sangat-sangat besar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terkait dengan al-mizan, neraca keadilan yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Kitab, melalui agamanya. InsyaAllah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.